Hai, what's up guys? Kembali lagi bersama saya, Akmal. Oke guys, di video kali ini saya bakal unboxing mic clip on murah, tapi nggak murahan guys. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe di bawah, silakan dulu klik tombol subscribe-nya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap saya buat video terbaru. Oke lah, langsung aja kita unboxing mic clip on-nya. Let's go. Oke guys, jadi di sini saya baru kedatangan paket dari JNE. Jadi kan saya kemarin pernah unboxing tripod Wifeng ya, dan mic clip on. Kan saya udah bilang mic clip on-nya rusak. Dan mic clip on yang rusak itu saya sudah tukar jadi yang baru. Jadi saling tukar gitu lah. Ya, saya ngirim ke dia ngirim ke saya mic clip on yang baru. Oke, kalau kalian penasaran tonton video ini sampai selesai ya. Oke, langsung aja lah kita unboxing nih dalamnya. Saya juga penasaran. Let's go, kita unboxing. Oke guys, di sini saya udah buka. Dan ini dalamnya guys. Dalamnya ada kardus. Langsung aja kita ambil mic clip-onnya. Nah, ini dia mic clip-onnya guys. Kosong. Ini udah kosong ya guys. Ini mic clip-onnya dan audio splitternya. Oke, langsung aja. Jangan lama-lama videonya, langsung aja kita unboxing nih dalamnya. Let's go. Oke, di sini ada audio splitter. Ini guys. Ini audio splitternya. Itu warna merah, guys. Merah. Nah. Di sini ada tombol mic sama handset. Sini kita dapat tutupnya. Oke, ini dia mic clip on-nya. Nah. Ini kita buang aja. Oke, langsung aja kita ukur panjangnya berapa. Oke guys, di sini cukup panjang mic clip-onnya. Sekitar 1 meter lebih ya guys. Oke, sekarang saya bakal coba. Bentar. Oke, jadi kenapa kalian butuh audio splitter ini? Karena colokan yang mic clip-onnya ada cincinnya ada 2. Jadi nggak bisa. Dia tuh butuh 4 kalau buat HP. Seperti ini. Ada 3 tuh ringnya. Oke, langsung aja kita colokin ke yang gambar mic-nya nih. Oke, di sini saya udah colokin. Tapi saya bakal coba tidak menggunakan mic ya. Saya bakal coba menggunakan mic bawaan HP. Seperti apa suaranya. Oke, langsung aja kita ganti. Oke guys, sekarang saya tidak menggunakan mic apapun, maupun mic handset atau mic clip-on. Sekarang saya menggunakan mic bawaan HP saya. Jadi seperti ini hasilnya. Tes 123. Ini suara dari bawaan mic HP saya. Oke, tes 123. Ini sekarang saya sedang menggunakan mic handset buatan saya sendiri. Jadi sekarang saya lagi menggunakan mic handset. Dan ini hasilnya suara mic handset itu seperti ini. Tes 123. Ini mic dari handset. Tes 123.
Ini saya menggunakan mic clip-on yang harganya cukup murah. Oke, ini hasil suara mic clip-on dan hasilnya seperti ini. Oke guys, itu dia tadi 3 tampilan atau 3 perbedaan mic HP dan mic headset dan mic clip-on ini. Kalian komen aja di bawah bagusan pakai mic bawaan HP atau mic headset atau mic clip-on ini yang saya pakai. Oke guys, saya bakal coba kalau cepit mic clip-on ini ke baju saya. Langsung aja, let's go. Oke guys, sekarang saya sudah jepit mic clip-onnya ke baju saya dan sekiranya suaranya seperti ini ya. Itu dia unboxing dan review mic clip-onnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, share, dan pastinya subscribe channel ini agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga di komen di bawah apa lebih bagus pakai mic HP atau mic headset atau mic clip-on. Oke guys, mungkin segini dulu videonya. Jika kependekan, mohon maaf ya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Mohon dimaafin sebesar-besarnya. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!